Hai guys, selamat datang di channel Fred Clarity. Ini ada paketan lagi dari PCBW. Saya pesan dua cetakan PCB. Oke, kita buka. Oke, ini dia sudah terbuka. Kita ambil boxnya. Setelah itu kita buka. Ini dia seperti biasa. Segelnya di sini. Kita buka. Sip. Nah, ini dia isinya. Oke, terlihat ada 3 item ya. Kita buka ini dulu satu. Ini ada dari gift ya. Saya pesan. Kita coba buka. Nah, ini dia, kita keluarkan isinya. Ini untuk 2 baterai 18650 ya. Ini bisa digunakan sebagai power bank atau bisa untuk power supply microcontroller ya. Bisa juga untuk Raspberry. Oke, kita langsung ke PCB. Ini dia cetakan PCB warna hijau ya. Ini dia. Ini bandpass filter ya. Bandpass filter. Kita buka. Yup, ini dia. Nah, ini dia. Ini rangkaian bandpass filter. Skema Anistar disudikan ya. Sudah saya layout. Dibikin sekecil ini. Oke, ini bagian belakang. Oke, lanjut. Kita ke PCB selanjutnya yang warna merah. Ini multiduino ya. Saya bikin, kita buka, saya ukurannya saya bikin pas ini untuk holder baterai 1860x2. Ini dia bagian yang menempel ke holder baterai, dan ini bagian muka seperti ini dia, ada untuk display dan tombol ya. Oke, itu dia pesanan PCB kali ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.